Hai YouTuber dan Sobat Berkebun, selamat datang di channel berkebun saya, emaknya Benyamin. Saat ini saya mau videoin anggrek saya, mau ngomongin black spot, jadi ada bercak hitam. Nah, awalnya sih bercaknya sedikit, karena dibiarkan berlama-lama, udah beberapa hari, nah makin lama makin banyak bercak hitamnya. Tadinya hanya di ujung saja, terus tuh ya jadi kosong. Ini bisa karena tempatnya terlalu lembab, media tanamnya terlalu lembab, atau penyiramannya terlalu dekat jaraknya antara dengan sebelumnya, jadi kayak begini. Nah, cara mengatasinya bisa digunting di sini tuh di sebelah sini karena udah terlalu banyak ya. Guntingnya disemprot alkohol dulu atau dikasih hidrogen peroksida supaya steril. Nah, di sini juga ada tuh. Ya, sedikit ini mesti pakai silet deh. Kalau kayak begini, nggak apa-apa. Setelah dipotong akan baik-baik saja seperti yang ini. Tahun lalu ada black spot juga di sini, bercak hitam tuh, nggak apa-apa kan, bawahnya tetap hijau. Justru malah kalau didiemin berlama-lama makin banyak dia hitamnya. Guntingnya semprot alkohol dulu biar steril. Bagusan pakai silet deh, pakai gunting malah rusak tuh. Ya, yang sebelumnya yang sana saya pakai silet. Gunting saya nggak terlalu tajam lagi, atau memang nggak bisa deh kalau untuk yang begini. Lebih baik pakai silet yang sebelah sana. Nah, ini dia. Deh, saya gunting. Jadi, semoga nggak menjalar lagi. Semoga tetap baik-baik saja. Setelah 3 hari tuh, jadi baik-baik aja. Bagian yang bawahnya yang hitamnya, yang black spotnya kan di atas, jadi kalau ada black spot atau hitam-hitam gitu langsung diatasi, jangan ditunggu-tunggu karena makin menjalar ke bagian bawahnya. Oke YouTubers, terima kasih telah menonton. Kalau suka dengan video saya, terbantu dengan video saya, kasih like ya. Yang belum subscribe, ayo subscribe. Saya kadang-kadang akan kasih tips-tips ringan ala kebunnya Mak Benyamin. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.